Apa ada dalil mengatakan setelah salam, sebelum yang membalikkan tangan kanan dan sebelah kiri membalikkan tangan kiri? Ada tak dalilnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada 4 pendapat saya sebut 4. Kalau ada 3 saya sebut 3. Masalah mengangkat ada 4 pendapat. 3 ditekuk, 1 turun ke bawah. Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu Syafi'i, sekali angkat. Kalau Hanafi angkat sekali, turun sekali. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Kalau Hambali angkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum. 4 pendapat. Adapun meletak tangan, sampai saat ini saya belum jumpa dalilnya lagi yang buka tangan. Maka saya sampai ini tutup tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.